Berumur? 78. Berasal dari? Mesir. Okey, Mak Ngah, kalau Sik. Mak Sik, Sik. 27 bulan 2 tahun 80. Masa tu mama duduk di Ulu Pintar lah. Mak Ngah dia pergi ke Pahang Bentong kerana Mak Ngah betul terima berita kata dia kemelangan kan kena bagi pekku. Tak nak cakap apa lah kan. Lepas tu Mak Ngah malam tu dia orang bawa Mak Ngah pergi PKR. Dia orang dah potong dah kaki dia. Itu dalam masa 10 hari tak nak kena. Anak Mak Ngah nak pergi tengok dia lah kan. Kat hospital. Perkelemahan pula. 6 beradik semua accident. Jadi seorang meninggal. Itulah seorang anak Mak Ngah lelaki. Nak ikutkan sekarang dah 50 lebih umur dia. Masa kena tu, umur dia 16 tahun setengah lah. Belum sampai 17 lagi. Tapi nak ambil SPM lah. Nak bayar duit semua dah. Itu yang adik pada dia tu, teruk jugalah. Tak sedar juga. Tapi dia sakit tu, kata-kata otak dia dah. Tak lama dia meninggal pula. Dalam 1993 ada meninggal. 13 tahun kejadian. Dia selalu jadi pensan. Dia jadi selalu. Doktor mana nak, doktor dia cakap nak berbelah dah kepala dia tu. Tahan kan. Meninggal juga lah. Jadi kalau boleh diingatkan kan tu. Memang macam dia nak jadi tu. Mak Ngah tak sangka. Tapi Mak Ngah hati Mak Ngah memang tak sedap. Tak semena-mena anjing Mak Ngah dulu tinggal 8. Anjing tu naik menyalak depan pintu rumah Mak Ngah. Tahun 80 tu kan. Orang kata Mak Ngah anjing mana bunyi. Mak Ngah buka pintu tengok anjing duduk tanpa pintu betul-betul. Orang tutup pintu takut. Lepas tu ada orang ujung dia tolong. Makan lah semua. Itulah kot makan dia bagi tahu kan. Seminggu tu lah. Jadi seminggu anjing tu naik. Tak dapat nak lupakan. Ingatkan anak tu lah seorang-seorang lelaki kan. Mak Ngah 7 semua. Seorang lelaki 6 pun. 5 pun pun. Kalau Mak Ngah boleh ceritakan bagaimana Mak Ngah tahu berita tu? Ada pihak bagi tahu datang ke rumah ataupun hanya melalui panggilan saja? Kalau boleh cerita kan? Datang rumah. Okey, so waktu datang ke rumah dan memberitahu. So, adakah Mak Ngah terkejut ataupun rebah ataupun bagaimana kalau boleh gambarkan? Kuatlah semangat kan. Yang terlibatlah. Mungkin bukan. Sama semak, sama Mak Ngah tak boleh nak lupakan masa anak-anak aja Mak Ngah tak boleh nak lupakan. Masa diorang bagi tahu pun kata kan. Mak Ngah duduk tunggu Mak Ngah kat kita. Anak-anak yang buku duduk kat Mak Ngah. Diorang datang, mereka panggil Mak Ngah nak ajak turun. Aku, Mak Ngah kata nak pergi mana? Kau sedap je dia tu. Nak ikut dia tak bagi. Mak Ngah pun dia tak bagi. Nak ikut juga Mak Ngah. Ikut juga. Dia masuk dalam lift. Angkat atas lah. Masuk lagi. Lepas sampai dalam lift tu baru dia orang kisah kata apa ni anak Mak Ngah kat sini nama lagi kan. Okey, Mak Ngah, kalau Mak Ngah boleh kongsikan kekuatan tu datang dari mana Mak Ngah? Kalau kita tengok insiden perkara tu berlaku lepas satu kejadian lagi berlaku. Kalau Mak Ngah boleh kongsikan dari mana dapat kekuatan tu sebenarnya? Siapa di belakang? Kuat hati tu semua cakap Mak Ngah banyak sangka sungguh lah kan. Mana kuat tu. Tengok anak, tengok yang arwah tu tak nak cakap lagi dah. Masa tu belum meninggal lagi. Duduk semalam je tu. Besok pun meninggal. Yang orang tu duduk tu, malam tu Mak Ngah tak tidur, duduk petang je. Lupa. Masa buat balik, jenazah balik kesik kan. Mak Ngah ikut doktor bagi sikit. Bagi jari.
tidak ada nama yang ramai nama. Banyak anak di kampung. Dia pun kampung banyak. Anak ada bagi itu kan. Sabar dah. Dia ketujuh. 6 tahun dah dekat.